semuanya, saya Miss Gaiti Anggreni. Saya guru bahasa Indonesia dari Golden Christian School Palangkaraya. Saya menggunakan buku ini, buku Menjadi Indonesia. Itu penerbitnya adalah dari Mentari. Buku ini kelebihannya adalah materi pembelajarannya berbobot karena dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kelebihan berikutnya adalah dari buku ini murid-murid bisa mendapatkan pengetahuan tentang adat istiadat, budaya, makanan khas, dan tempat wisata di berbagai daerah di Indonesia agar murid semakin mengenal dan cinta tanah air. Kelebihan berikutnya adalah di dalam buku ini juga terdapat bacaan dan cerita-cerita yang menarik dengan metode belajar yang menyenangkan sehingga dapat membuat murid-murid senang membaca. Saya Mr. Winra, Kepala Sekolah SD Golden Christian School Palangkaraya. Tahun ajaran ini kita menggunakan buku Menjadi Indonesia yang diterbitkan oleh Mentari, dan kita bisa melihat kelebihan dari buku-buku ini, yaitu di dalam buku ini terdapat contoh serta latihan sehingga murid akan dipandu untuk mempelajari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian kualitas kertas yang ada di setiap lembaran buku ini sangat bagus. Kertasnya tebal serta full color and picture sehingga dapat membuat murid-murid tertarik untuk mempelajari buku ini. Pada umumnya kalau buku-buku yang lain kita textbook, oke, itu ya sudah pakai begitu saja. Tetapi di dalam buku Menjadi Indonesia ini para guru diajarkan dan diajak untuk berkreasi dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Menurut saya pelatihan hari ini sangat membantu kita yang untuk mengajar bahasa Indonesia yang banyak guru masih mengalami kesusahan bagaimana ya tentang bahasa Indonesia untuk mengajarkan anak-anak dengan mudah cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan pelatihan ini kita berharap kita mendapatkan sesuatu yang nanti bisa kita aplikasikan di sekolah untuk dapat mengajar dengan baik dan mudah bagi anak-anak. Saya menghargai luar biasa, kali ini Mentari benar-benar memberikan waktu buat kami untuk guru bahasa Indonesia yang lama kami ini kering sebenarnya, karena kami merasa sebagai guru bahasa Indonesia yang tidak bisa untuk mengajarkan anak-anak cara berbahasa. Kami menghargai sekali kalau Mentari tahun ini memberikan kesempatan untuk Menjadi Indonesia. Kami berharap ke depannya, ayo dong Mentari, berikan kami guru-guru pelatihan lebih lagi. Begitu juga untuk anak-anak dalam berkompetisi untuk menjadi dan berbahasa Indonesia yang baik. Kami mengharap Mentari bisa menjadikan jembatan buat kami untuk menjadi Indonesia yang lebih baik lagi dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami tunggu janji Mentari untuk kedepannya supaya menjadi jembatan buat kami untuk lebih bisa lagi berprestasi. Ayo, sekolah-sekolah yang belum pakai, mari kita menjadikan Menjadi Indonesia ini pegangan untuk menjadi buku kita dalam mengajar dan menjadi sarana dan sarana yang baik.